Macam mana caranya mencari kunci sukses, bang? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Pertama sekali, pesan saya, ingat, hidup tidak 100 tahun. Kunci sukses, orang yang adil. Orang yang adil, dia mendapatkan kunci sukses. Orang yang tidak adil, orang yang gagal mendapatkan kunci sukses. Dan gagal dunia dia dan gagal di tempat yang kekal dan abadi. Kunci sukses adalah adil. Tidak adil, orang yang gagal. Oke? Jadi, apalah dibuat hari hujan-hujan macam ini nih? Air hujan-hujan macam ini, yang jelasnya kita merenung lah. Merenung hidup, seperti apa, mencari rezeki yang halal, seperti apa kita nak mendapatkan yang halal, tidak menikung, tidak bengak, tidak mengotak, pikiran bagus, cakap bagus, perbuatan juga bagus. Tapi kalau hanya pemikiran bagus, cakap bagus, perbuatan tak bagus, nol. Nol, oke? Memperhatikan istri saya, kita berbuat apa, kita bikin apa, kita buat apa deh. Inilah ha, tidak dapat sikit rencananya. Rencananya buat apa? Rencananya rendang sama si kunyit. Apa-apa je rempah tu. Jahe, ngai, kuas. Ini blender ni? Ya. Oh, buat sendiri. Ya, gitu. Artinya ngirim leluhur. Ya, leluhur lah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Sampai juga hajat kita buat sedekah. Arwah mak kita, sedekah arwah adik kita. Ini buat rendang. Ini nasi kunyit. Banyak lagi dek, berapa bungkus lagi dek? Nasi kunyit, 10 lagi. 10 lagi? Jadi semuanya berapa? 100. Semuanya 100? 50 nasi, 50 rendang eh? Semoga semoga murah rezeki ya. Dekat tempatan dan video. Contohnya kita melanjutkan sedekah mak kita dan adik kita ya. Oke. Ya. Rendang tinggal bungkus ya. Oke.
yang ini sama ini. Yang keranjang tuh untuk surau. Hanya surau mustabirin ya, nanti surau. Nanti itu. Iya, sama itu. Kamu nih. Nah. Ini maksudnya apa nih? Ini itu kan dalam keranjang tuh 10. Nah, ini yang dapat pasti itu 5. Nah, ini 15. Ini 6. Nah, itu yuk 6. Biar ini sejalan gitu. Nah. Ini. Nah, ini itulah bagi-bagi aja nanti nih, yang lain-lain nih. Nih. Nah. Ini. Semuanya ni lah pokoknya ni. Yang ni? Ha, ni bagi ini untuk komplek dekat rumah kita. Dah, ha, untuk orang tua tu kan, untuk apa? Orang itik. Berarti ini umum ni ya? Ha, ini untuk umum ni semuanya. Ya, ya. Berarti ni aku lewat nanti di tempat Cawang, Anggun, ha, Kambam. Kambam. Itu sampai Ikarubi. Ha, Ikarubi sampai, sampai ke? Sampai ke rumah Tok Saleh, Pak Jusman, Udin. Ya, ya, ya. Ha. Pokoknya sekali jalan lah ya bang ya. Oke, semoga berkat. Oke. Sukses kami laksanakan tugas kami menjalankan sedekah almarhum orang tua saya dan adik saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti jejak di pada episode Sanggar Teater Klik-Klik Bocor. Jangan lupa klik bocor, oke?